Viral video di media sosial pengendara mobil pepet motor polisi yang melaju dari arah berlawanan. Video tersebut diunggah akun Instagram Dashcam Owners Indonesia pada Kamis, 29 Desember 2022. Dalam unggahannya dituliskan kronologi sebagai berikut. Pepet motor polisi yang melewati marka jalan berujung dikejar polisi. Saya lagi nyupir malam-malam, dari arah berlawanan tampak ada motor dengan strobo yang sangat menyilaukan, dan melewati marka jalan. Tidak terlihat sedang melakukan pengawalan sehingga saya pepet agar kembali ke jalur yang benar. Tak berselang lama, beliau memutar arah dan melakukan pengejaran. Saya tidak berhenti karena malas saja berurusan dan berdebat dengan polisi. Di akhir video beliau masih melakukan pengejaran beberapa puluh meter, tapi tidak saya hiraukan. Akhirnya beliau menyerah. Maaf ya Pak Polisi. Lampu Bapak silau sih dan Bapak melewati marka garis lurus jadi saya pepet balik. Bapak sopan saya segan. Tapi menurut saya lampu silau Bapak tuh gak sopan. Ganggu banget soalnya disorot lampu kedap-kedip begitu, tulis keterangan unggahan.